Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mimbar TV? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di program acara Bena Islam. Semoga hari ini menjadi hari terbaik bagi kita semuanya. Pemirsa Mimbar TV, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Blitar memiliki program yang luar biasa. Walaupun wilayahnya kecil hanya terdiri dari 3 kecamatan, tapi mempunyai terobosan dan program yang keren dan selalu dikembangkan. Salah satunya adalah pembinaan dan penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Bagaimana detailnya peran penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Blitar di LBKA Kelas 1? Marilah kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fauzan, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang wilayah kerjanya ada di KUA Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Sugeng Budianto dari LPKA Kelas 1 Blitar. Alhamdulillah di sini saya diamanai menjabat selaku Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan di LPKA Kelas 1 Blitar ini. Bapak Aziz, sudah berapa lama Bapak melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di LPKA ini? Di LPKA Kelas 1 Blitar ini, dulu masih belum LPKA, masih di LPC atau Lembaga Lapas Anak gitu ya. Saya mulai masuk tahun 2010, waktu itu hanya sebatas mengisi acara khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Iya, momentum-momentum Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian mulai 2014, kami berusaha masuk untuk memberikan pembinaan mulai dari bimbingan pembacaan Al-Quran, terus kemudian bimbingan pasolatan dan lain sebagainya, pembinaan akhlak, ibadah, mulai 2014 sampai sekarang. Terhenti 2 tahun, 2020 dan 2021 karena pandemi. Gitu. Tapi kegiatan ini masih terus berlangsung sampai saat ini untuk pembinaan ini ya Pak? Alhamdulillah masih berlangsung sampai hari ini pembinaan dan penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Untuk Bapak Sugeng, bagaimana tanggapan dari pihak LPKA dengan kehadiran Bapak Aziz di sini untuk pembinaan? Oke, terima kasih. Yang jelas kehadiran Bapak Aziz Fauzan di sini mungkin mewakili dari kantor Kemenag Kota Blitar sangatlah bermanfaat sekali bagi kita, sangatlah bermanfaat sekali bagi anak-anak. Karena apa? Kita di LPKA ini tidak akan bisa membina anak-anak kalau tidak melibatkan stakeholder yang ada. Misalnya salah satunya mungkin masyarakat ataupun stakeholder dari OPM setempat. Karena itu kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang diwakilkan oleh Pak Aziz, kita sangat-sangat berterima kasih karena telah banyak membantu keberlangsungan ibadah rohani anak-anak di sini. Salah satunya ada imam sholat zuhur berjamaah, ada tausiah, ada pembinaan akhlak dan segala macamnya. Yeah. Semuanya diberikan untuk membina rohani mereka. Materi bimbingan dan penyuluhan apa saja yang disampaikan di sini? Kalau saya mulai dari 2014 sampai hari ini itu mulai dari awal itu adalah meliputi pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi mengajarkan kepada anak-anak agar ketika masuk ini belum mengenal huruf Al-Quran, belum bisa, paling tidak ketika keluar dari sini itu sudah bisa mengaji. Tuh. Terus yang belum bisa sholat juga kita ajarkan untuk bagaimana mulai toharohnya, wudhunya, dan lain sebagainya sampai
pelaksanaan sholat rawatibnya bisa ya sampai bisa membaca Al-Quran dan bisa sholat. Sulit gak, Pak? Karena walaupun kalau di RT anak itu usianya minimal dari usia berapa sampai berapa? Sesuai dengan undang-undang SPPA, anak-anak yang bisa dimasukkan ke LPKA itu batas usianya adalah 14 sampai 18 tahun. Nggih. Nanti kalau sudah melebihi 18 tahun harus kita pindahkan ke lapas pemuda di Madiun untuk proses pembinaan selanjutnya. Bukan, karena wilayah kita LPKA itu menangani anak-anak yang bermasalah dengan se-Jawa Timur. Jadi iya, jadi segala kota kabupaten Jawa Timur insyaallah ada semua di sini. Saat ini ada berapa anak-anak di sini? Saat ini anak-anak berjumlah 65 anak. 65 iya. Anak semuanya laki-laki? Iya, semua laki-laki. Tidak betul. Ada tidak ada saat ini. Gitu. Alhamdulillah. Untuk Pak Aziz, selain membimbing sholat, tausiah dan selain melakukan bimbingan baca Al-Quran, pembimbingan pada anak-anak untuk bisa melakukan sholat, kita juga melakukan membuka konsultasi. Jadi anak-anak kalau dulu ya curhat. Jadi sebelum sholat biasanya anak-anak itu sambil nunggu azan sudah keluar dari ruangan-ruangan dan masuk ke masjid sambil nunggu waktu masuk azan. Kita ngobrol di serambi masjid, kita ngobrol di dalam masjid sambil nunggu waktu azan. Iya. Mereka tidak bisa curhat secara langsung kepada orang tuanya, iya, tapi di sini betul. Bisa mencurahkan hatinya. Gitu, ada insyaallah. Sharing teman-teman. Iya. Untuk Pak Sugeng, bagaimana respon anak-anak ketika menerima bimbingan dan penyuluhan dari Pak Aziz? Alhamdulillah, selama ini saya melihat respon anak-anak sangat antusias sekali, sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika waktunya habis, Pak Aziz sudah selesai tausiah pun, kadang Pak Aziz masih dikejar karena ingin konsultasi tadi. Mungkin konsultasi tentang ibadah, konsultasi tentang akhlak, mungkin dengan kasusnya, atau mungkin dengan baca tulis Al-Qur'annya, luar biasa. Ada perubahan sikap Dari sisi perubahan sikap, yang jelas apapun yang diberikan penyuluh kemenak, terutama Pak Aziz ini, sangatlah berarti sekali. Minimal perubahan akhlak, perubahan perilaku anak, dan kedepannya apa yang mereka tidak tahu, minimal mereka sudah tahu. Di sini, ketika mereka ada di sini, minimal mereka sudah mengerti apa itu sholat, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Bahkan ketika mereka tidak tahu sama sekali, Pak Aziz siap membantu untuk itu. Dengan adanya bimbingan. Betul, ya. Siap, ya. Apa saja kegiatannya anak-anak, Pak, di LPKA ini untuk mengisi waktu? Okay. Untuk pengisian waktu anak-anak ini ada kaitan dengan pola pembinaan. Kalau pola pembinaan kita itu ada dua macam, yaitu pola pembinaan kepribadian dan pola pembinaan kemandirian. Kalau pola pembinaan kepribadian itu ada intelektual, yaitu sekolah. Kita ada sekolah formal SD Istimewa 3, ada sekolah SMP dan sekolah SMA. Yang SMP kita bekerjasama dengan SMP Muhammadiyah 1 Kota Blitar, SMA-nya kita bekerjasama dengan SMA YP Kota Blitar. Gurunya setiap hari datang ke sini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu dari tetap menerima hak pendidikan walaupun mereka berada di sini. Selanjutnya untuk pendidikan kepribadian tentang kerohanian sudah banyak sekali yang kita lakukan. Salah satunya ada kita bekerjasama dengan Kemenag Kota Blitar untuk memberikan tausiah dan pendidikan akhlak dan ibadahnya. Selain itu kita juga ada pembinaan membaca ayat suci Al-Qur'an dari Griya Quran Kota Kabupaten Blitar. Setelah itu kita juga ada madrasah diniyah dari pengurus daerah Aisyah baik kabupaten maupun Kota Blitar. Yang juga yang saat ini sedang berlangsung, kita juga bekerjasama dengan Muslimat NU Kabupaten Blitar untuk kesenian hadrah bagi anak-anak juga. Nggih. Iya, Muslimat NU. Iya. Kalau yang di bidang kemandirian kita ada latihan keterampilan, life skill seperti itu. Kalau yang ada di sini adalah kita ada keterampilan pembuatan keset, keterampilan membuat kemucing, perkebunan, dan ini rencana ke depan ada pelatihan kemandirian berupa perikanan. Dari kita bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Blitar. Baik ya, program di sini, tapi saya kira anak-anak di sini
tidak mau menetap di sini ya. Ini juga tempat yang terbaik bagi mereka kayaknya. Iya, tapi ya, semoga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini nanti mereka kembali ke masyarakat bisa menjadi lebih baik. Selain dari Kementerian Agama itu tadi ya, dari Musika, dari Indonesia juga ada di sini, juga pendidikan mereka juga tetap menerima. Pak Aziz, selama di sini ada kendala tidak mungkin? Alhamdulillah. Bida ini untuk selama saya ada di sini, bantuan dari para pegawai, teman-teman pegawai dari LPKA ini, alhamdulillah semuanya ramah, anak-anaknya juga ramah-ramah, alhamdulillah, tidak ada kendala. Walaupun ya, latar belakangnya ya, beda-beda sekali, betul. Beda-beda. Ketika sudah berada di dalam masjid, semuanya khusyuk, bahkan kekhusyukan mereka melebihi kita-kita yang ada di luar sana. Kalau sudah ada di dalam masjid, iya. Suka duka mengajar anak-anak di sini, Suka dukanya begini banyak. Yang saya rasakan kalau suka dukanya, merubah apa ya? Mindset untuk merubah dari perkataan mereka. Jadi kata-kata yang sering mereka ucapkan karena latahnya kebiasaan di luar itu berkata-kata ya kurang baik itu masih terbawa ke sini, dan itulah yang kadang membuat kita tidak nyaman ya dengan kata. Tapi saya mencoba untuk menganggap itu hal yang ya sudah biasa. Saya pun berusaha masuk untuk membenahi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang penting mereka tahu bahwa perkataannya seperti itu seharusnya tidak perlu diucapkan gitu. Tidak, iya. Jadi tidak menjadi kebiasaan. Itu aja kadang sulitnya di situ. Karena kebiasaan mereka yang mungkin kumpul dengan komunitas orang-orang yang katakanlah kasar gitu. Bahasa-bahasa yang kasar itu akhirnya itu menjadi kebiasaan. Dan dibawa ke sini. Kalau sukanya, alhamdulillah anak-anak di sini saya melihat ramah. So, apapun kasus yang dibawa dari luar, ketika sudah berada di sini, semuanya kembali santun. Diajak ngobrol enak. Itu. Di sini ada rasa kayak apa ya, kekeluargaannya. Kalau menurut saya, jadi ada rasa kekeluargaan antara guru dan murid itu terlihat. Jadi anak-anak. Begitu saya datang, anak-anak sudah cium tangan, itu kan merupakan hal yang iya, perilaku yang ada perubahan sikap kalau menurut saya. Kalau mungkin di luar sana mungkin kalau ketemu baik gitu toh, kalau di sini sudah melakukan sudah itu salim, iya sudah salim. Iya. Kalau kita melihat anak-anak di sini iya. Nyantai. Ya, walaupun sebenarnya okay. Ini bukan tempat terbaik bagi kita, anak iya. Tapi mereka di sini menerima pendidikan yang betul. Kalau harapan saya bagi anak-anak adalah masa depan kita, anak-anak adalah masa depan bangsa juga. Kalau saat ini mereka berada di sini karena berhadapan dengan hukum, itu adalah tugas kita untuk memperbaiki akhlaknya, ibadahnya, kelakuannya, agar mereka nanti kelak yang suatu saat akan menggantikan kita, mereka mempunyai akhlak yang bagus. Minimal jika mereka nanti menjadi pemimpin yang bagus. Itu aja. Yeah. Harapannya dari Pak Aziz selama membimbing dan membina kerohaniannya anak-anak di sini, harapannya apa? Kalau harapan saya yang jelas, anak-anak ketika masuk belum bisa membaca Al-Quran, keluar bisa membaca Al-Quran. Masuk belum bisa sholat, keluar sudah bisa sholat. Masuk belum bisa azan, keluar sudah bisa azan. Paling tidak harapan saya adalah mereka bisa menjadi generasi-generasi yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk masyarakat tempat tinggalnya. Itu harapan saya. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Bapak. Sama. Harapan kita, pemirsa Mimbar TV, harapan kita, apa
apapun program penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Blitar selalu memberi manfaat bagi masyarakat dan terutama di LPKA 1 Blitar ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa sehingga nanti ketika anak-anak kembali ke masyarakat mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak yang soleh-soleh dan juga berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agamanya. Terima kasih, mudah-mudahan acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.